Halo guys, ini kayaknya ya penyebab si Puan ini tiba-tiba ngedrop itu karena dia giginya sakit guys. Nah kemarin ini giginya masih ada beberapa, tapi nggak tahu kenapa sekarang yang bawah ini tinggal satu ya gigi serinya. Terus yang atas ini tinggal tiga gigi serinya. Dan ini kalau kalian tahu, ini dia gerak-gerak guys tuh, kayak mau copot gitu tuh. Tuh. Ini nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin bisa share pengalamannya ya. Nah ini tiga-tiganya gigi serinya, ini semua seperti mau copot gini guys tuh. Duh, sakit kayaknya ya. Dan ternyata itu nggak cuman gigi serinya guys, tapi gigi pinggirnya pun, gigi grahamnya yang di belakangnya taring. Nah ini juga sama. Bentar ya, bet. Iniin dulu, buka dulu mulutnya. Bentar guys, karena dia nggak mau buka mulut, kayaknya sakit ya giginya. Nah ini guys tuh, nih kalian lihat tuh, dia gerak-gerak kayak begini giginya guys. Ini semua guys ke belakang nih. Nih, nggak tahu kenapa ini ya, aku bisa giginya kayak gitu semua. Yang di sini pun sama guys tuh. Di sini pun sama, dia giginya rusak nggak tahu kenapa ini, atau salah makan atau gimana ya. Padahal menu makannya sama sih sama yang lain. Nah itu kalian lihat di sini tuh kayak gitu guys. Kayaknya ini sih yang bikin dia ini lemes ya. Jadi mungkin sakit giginya itu, sakit jadi dia nggak mau makan dan harus dispet guys. Jadi sekali lagi buat kalian yang punya pengalaman sama kayak gini, silahkan tulis pengalaman kalian di komentar ya. Karena Pak Pet baru kali ini ngalamin musang seperti ini ya, giginya goyang semua seperti mau copot gitu ya. Kecuali taring, cuman taringnya doang ini yang kuat. Ini kasihan banget si Puannya guys, dia susah makannya, kayaknya mulutnya pada sakit semua. Dan Pak Pet juga minta doa ya ke kalian semua buat si Puan, supaya si Puan bisa kembali sehat lagi dan normal lagi ya.